agar apa yang kita laksanakan pada hari Minggu setiap di Masjid Baitur Rahman berjenggot, tetapi dia nifak dalam hatinya, dia ingin merongrong ajaran seluruhnya. Apa yang telah Bapak yang diberikan, oh iya, kalau ada orang bertanya kepada saya, Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, maka unzila fi hadhihi lailah Al-Quran dalam bagiannya. Jika Al-Quran itu ada dalam dada anak-anak. Oh, kamu tidak tahu. Terus. Pak. Salat subuh kita. Sekali lagi, agar tidak mengganggu kekhusyuan dan juga kenyamanan salat subuh jamaah yang lain, kami harap agar Bapak dan Ibu kembali mengajarkan kepada keluarga ini selalu diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di ada tanah yang dua kafan di pendidikan Islam, di universitas, di rumah sakit, semua itu 50% dari tanah wakaf dari leluhur mereka, nenek-nenek mereka yang dicatat sampai hari ini. Kau sendiri, kepada itu semua. Perkara jelas sekali. Mari selain itu kita menaikkan sholat subuh berjamaah, maka jadikan satu kaum kau muliakan dengan Al-Quran dan satu kaum kau muliakan dengan Al-Quran. Allah memuliakan kaum tadi dengan Al-Quran karena mereka memuliakan Al-Quran. Diminta untuk melakukan terapi rukyah seorang pengusaha yang uangnya amblas hampir 70 miliar tiba-tiba dengan sekian sudah habis. Kebetulan saya sekolah di SD dari apa namanya? Kalau manusia terdurka, maka Allah jadikan hidupnya sempit meskipun hartanya banyak. Hidupnya sempit. Tapi bahagia mereka-mereka yang hidupnya sederhana. Khusus para ayah berangkat mencari nafkah enggak perlu sampai bermalam-malam. Berpaling dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, padahal mereka dengar, padahal barangkali juga mereka baca, tapi mereka berpaling dari kebenaran. Dan itu datanya lengkap, jemaah sekalian, datanya lengkap. Orang-orang yang menentang kebenaran, orang-orang yang menentang Al-Quran, tinggal di situ. Tiga pemuda yang sedang berjihad ini pulang hari itu ke sinagog untuk menjemput adiknya. Singkat cerita, pendeta Barsiso pura-pura nangis. Dia melakukan acting. Ayat-ayat Allah ini sampai ke sana. Ini banyak, ini banyak, ini banyak. Kalau ini ada, itu mau. Ayat-ayat Allah ini sampai ke sana. Maka kalau ada hari ini, para kita adalah dari menjual agamanya. Hari ini kembali sekali, banyak anak-anak yang lapar ayah. Banyak anak-anak yang hari ini lapar umi. Kenapa? Ayah dan uminya. Di seberang pasar pagi, tepatnya di bawah kampung Cina Bukit Tinggi,
yang insya Allah didonasi dari Jakarta. Bapak dan Ibu, yakinkan barang bawaan Bapak dan Ibu tidak ada. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim.